Tes, ni video episod ketiga dalam siri Road to Glory Puncak Alam Rovers. Okay, last episode kita dah ambil player, kita dah sign contract dan kita ada few player yang kita dah bagi trial. Korang ada nampak perubahan tak? Ada nampak apa-apa perubahan tak? Okay, perubahan yang korang nampak adalah kita dah letak logo yang kita design last week kat sini dengan kat sini, semua dah ada logo. Korang tengok, cuma ada satu problem kat sini. Aku tak sure sebab apa. Aku dah cuba 2-3 kali betulkan pun semua tak boleh, so aku biarkan lah. Okay, untuk install logo pack ni, lepas korang dah design, korang boleh tengok video sebelumnya ataupun aku boleh terang sikit lah. Korang kena letak, tengok ID. Cara nak tengok ID, korang pergi ke preference, interface, dan korang tick any show ID ni. Show ID, so nanti dah ada ID nanti. ID ni korang letak kat rename nama logo korang dengan nama ID ni. Okay, nak letak ID adalah dekat Community Document dan Sport Interactive atau Football Manager 2021. Lepas tu korang, kalau tak ada folder graphics, korang kena create folder graphics, logo dan club. Lepas tu korang create satu untuk logo yang besar, satu untuk logo yang kecil. Ni logo saiz kecil dan satu logo saiz besar. So ni ID dia. ID, lepas tu dekat configs ni korang kena tulis nama ID ni lah. Di sini korang kena tukar dengan dekat sini. So nanti lepas dah buat semua tu, korang pergi dekat preference balik. Lepas tu korang clear cache. Lepas tu korang reload lah. Lepas tu korang keluar dekat sini lah, dekat logo korang, logo yang baru. Problem aku dekat link ni tak keluar, aku tak sure sebab apa. Aku dah buat sama dah. Okay, tu yang daripada tutorial video minggu lepas untuk create logo ni. Okay, kita dah ada logo baru kita. Mungkin next nanti kita try buat dekat, kita buat kat jersey lah. Ni tak ada logo lah dia sebab dah kita tak ada ni. Aku nanti kita akan buat dekat jersey kita. Kita cuba next episode kan, mana tengok. Lepas tu kita buat friendly dengan Pucung United. Harith jaringkan 2 gol juga. Tengok sini, 2 gol dia selap. Kat sini kita cuba beberapa perkara dan kita tukar pertukaran goalkeeper. Jom kita tengok gol. Second goal tu nice lah kan. First goal tu crossing. Dari segi chances, not bad lah kita buat chances. Kita main wing, nampak sini kita nombor 10 kita. Tak tahulah, dia selalu dia keluar lah. Suka belah sana. Okay, tu match lawan Pucung United. Okay, next match kita lawan Ansara Kuantan. Baik lah kita jaringkan 5 gol. Apa yang kita buat adalah pertukaran dari segi midfield.
Dulu kita main Muhammad Nor Saleh, selalu kita main sebelah kiri untuk center center midfield yang defend, tapi kita dah masukkan Ashraf Emzah ni untuk main dekat sini. Selalu sebelah sini kita main siapa, Zainuddin Muhammad, so kita bench dia. Yang lain semua sama, Syafiq Azmi, Abdul Hadi, Zailani, semua Syafiq Zailani semua sama. So kita ada winger, kita jaringkan gol, dan kita ada center midfield Nor Saleh. Prem Ganesh is kita punya center center back. Harith Fairoz ni, Harith ni kita punya. Razif Ramli adalah kita punya ni lah, tip lain. Jaringkan penalti kan. So kita tengok kita punya goal. Gol dah, 5 gol. Salah pula. Untuk ni kita banyak main center. Actually center adalah kita punya dari segi taktikal, memang kita akan serang dari center lah. Nampak diorang pun main, oh diorang main pun foto juga lah. Lawan pasukan main foto lebih lebih baik yang kita main. Kalau tengok chances, kalau kita main tengah, kita ada shoot luar. Kalau kita main cross tadi, mostly kita kat sini. Kita punya shot map. Ashraf and Zah tak berapa baik ya. Alright, untuk staff yang kita iklankan hari tu, kita dah dapat satu fitness coach, satu goalkeeper coach dan physio dan satu scout. Bukannya the best lah. Kelihatkan bukan the best, cuma aku ambil dari segi personality dan apa dia punya disiplin tu lah, disiplin macam tu. Working with youngsters juga aku ambil, ada kaitan. So yang ni goalkeeper, tengok dua aja, tapi personality dia fairly professional, so aku ambil discipline 10. Untuk scout aku ambil fairly professional, adaptability 14. Ini 3 dan 4 aja. Dan physio aku ambil sebab dia working with youngsters 15, disiplin dia 16. Kalau dari segi physio 5, so not bad lah. Cuma personality dia lah hard. Kita masih untuk apa, untuk assistant coach memang tak ada lagi orang yang apply job tu, so kita masih tertunggu-tunggu lah. So sekarang ni aku tiga-tiga team aku handle untuk match, untuk training, semua aku handle. Okay, ini match lawan Ceras United. Kita ingat friendly ke berapa dah, friendly ke 5 tak silap aku. Kita menang 5-1. So nampaknya pasukan kita dah mula gel, tapi dari segi permainan tu kita masih, aku boleh nampak dia masih long ball lah. Kalau tengok selalunya dari tengah terus kepada vertical passes kan, terus kepada striker, mostly macam tu. Dan crossing lah, dari segi playmaking aku tak nampak, off the ball punya movement pun tak berapa nice. Dari segi passing pun tak berapa nice.
masih tersekat dan banyak long ball lah aku nampak. Walaupun kita menang 5-1 kat sini, dalam FM sebelumnya tak nampak lah main mostly 4-4-2, tapi dalam FM 21 ni pun boleh nampak kelainan lah dari segi tactical punya variety untuk tim lawan. Kalau tengok ni, kita banyak, kalau tengok kat sini kita banyak menyerang dan kita banyak crosses lah. Chances pun banyak ni, chances cuma tak gol. Chances yang sikit dan kita gol. Dan dalam game ni aku set kita main kat tengah dan kita paksa diorang untuk main side, tapi still diorang compact ah. Shoot on target, shoot on side aku set, so kita ada banyak shoot on side kat sini. Selalu kalau tengok game lepas kita main 4-4-2, kita ada shoot kat luar kan. So aku dah set, aku cuba untuk set ni, so kita nampak kita ada player center midfield yang shoot dekat outside ni. Muhammad Nur Saleh, Syafiq Azmi is our winger, Abdul Hadi pun winger, Nur Saleh is center midfield. Zulkifli Hanzah yang goal ni deep lying playmaker kita, shoot on side. So jom kita tengok gol lah. Okay, crossing. So Harith dah banyak banyak nice lah gol dia. Okay, ni goal 1-on-1 nice juga. Okay, set pieces Ichanju kita punya center back. Ni goal dia orang lah. Nampak. Oh, sama macam kita je. Aku ingatkan two passes, vertical passes juga. Ni pun nice juga. Oh, shot onside. So Harith, aku boleh katakan player terbaik yang kita ada sekarang. Harith buka kita ambil dari luar, bukan yang regen kat dalam kita punya ni. Yang lain ni mostly regen dalam kita dan kita punya team. So far Saleh pun aku suka juga. Nur Saleh, Muhammad Nur Saleh. So harap dia orang boleh perform lah, sebab kita ada satu game friendly sebelum kita pergi FA Cup. Untuk FA Cup kita akan lawan Shah Alam United yang main dalam liga yang sama dengan kita, Liga Shah Alam. So far kita dalam Liga Shah Alam kita lawan siapa? Kingston Klang kita belum lawan lagi. Kita tak ada lawan lagi dalam Liga Shah Alam. Tak ada team kita lawan lagi. So, kita tak tahu macam mana dia orang punya standard ah. So far game dah makin baik ah. Kita jaringkan 5 gol untuk friendly yang kelima dan kita bolos. So lepas ni maybe aku akan try untuk kita bertahan. Kita cuba untuk bertahan je. Macam mana kita kita boleh tengok kita punya defense macam mana. So far tak banyak serangan ya, untuk 5-5 friendly ni tak banyak serangan. Okay, so aku rasa setakat tu je video untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen support local football. Bye.